Hai, bertemu dengan saya Humaira dari PK Wasan. So hari ni Humaira nak tunjuk dekat korang lori yang 80% dah siap untuk customer kita dari Melaka tau. Jom kita tengok. Model ni adalah version yang keempat. Ia didatangi dengan 11,000cc yang menghasilkan 410 kuasa kuda. Guys, kalau korang nak beli lori, rebuild Prime Mover, Scania ataupun Volvo ataupun korang minat nak beli trailer baru, contact Humaira tau. Korang contact Humaira tau dekat WhatsApp, jangan contact orang lain. Humaira aje, okey? Seterusnya, terdapat kompartmen di bahagian sisi kiri dan kanan model ni tau. Dan dari segi keselamatan lori ni pula terdapat reflective triangle dan juga towing hook untuk towing lori ni nanti. Memang mantap guys. Dekat bahagian tayar ni dia menggunakan jenis 4x2 dan saiz bagi keseluruhan tayar yang ada pada model ni adalah bersaiz 315/70R. Okey, kalau anda nak tahu, dekat bahagian depan dia menggunakan tayar jenis bunga halus tau. Manakala di bahagian belakang ni pula dia menggunakan tayar jenis bunga kasar. Macam yang anda boleh lihat, tayar di bahagian belakang ni dia menggunakan air balloon suspension, manakala di bahagian hadapan pula menggunakan leaf spring parabolik. Dan di bahagian tengah pula dia mempunyai platform bagi memudahkan pemandu menyambungkan hos apabila trailer telah bersambung dengan Prime Mover. Selesai dekat bahagian luar, sekarang jom ikut Humaira kita review dekat bahagian dalam kabin pula. Macam anda boleh lihat, dekat bahagian dalam kabin ni dia betul-betul luas tau guys. Dia punya seat ni pun dia menggunakan semi bucket seat. Jadi pemandu memang sangat-sangat selesa ketika memandu lori ni nanti. Okey, dekat bahagian atas kabin ni pun dia dah ada dengan kompartmen yang besar. Dekat bahagian atas pemandu ni ada satu kompartmen, dekat bahagian tengah ni ada satu dan dekat bahagian penumpang ni ada lagi dua. Manakala dekat bahagian belakang ni pun ada tiga kompartmen. Dekat bahagian tengah ni adalah kompartmen yang paling besar. Manakala di bahagian sisi kiri dan kanan kabin ni mempunyai kompartmen yang sederhana besar. Memang menarik guys. Apa yang menariknya untuk model ni, dekat bahagian dashboard ni korang boleh nampak dia dah guna dengan fully button tau guys. Dekat bahagian sisi kiri pemandu ni pun dia dah tak ada gear sebab dia hanya menggunakan button yang ada dekat dashboard ni. Okey, dekat bahagian sini pun dia ada juga radio. Dia pun ada setting juga untuk radio ni. Kita boleh set alarm juga tau. Okey, kita pergi pula dekat bahagian dia punya steering. Steering dia ni ada juga kawalan radio tau. Jadi ketika pemandu sedang memandu, dia tak payah nak susah pandang ke arah kiri. Dia hanya perlu tekan button yang ada pada steering ni sahaja. Memang menarik guys. Untuk bahagian meternya pula, dia menggunakan meter jenis digital tau guys. Dekat bahagian kanan meter ni, kita boleh check keadaan semasa lori ni. Memang best tau guys, senang sangat untuk memandu. Alhamdulillah, selesai juga review kita pada hari ini. Kepada anda yang berminat dengan rebuild Prime Mover, Volvo ataupun Scania dan juga trailer yang baru, jangan lupa kontak saya Humaira dekat PK Wasan. Okey, jangan lupa like, share dan komen untuk video ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.